kegiatan ini kita laksanakan yang pertama dalam rangka Ridwan Kartika ke Bandara, yang kedua juga bersamaan dengan hari ulang tahun Kodam yang akan jatuh pada tanggal 19 Desember. Dan tentunya pada bulan ini kan bulan kasih, nah ini bertepatan sekali kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan kita membuat target itu 280 kurang. Dan sampai hari ini, sampai jam sekarang ini sudah dapat 80 orang lebih kurang. Dan mudah-mudahan bisa mencapai target, karena memang tergantung dari kondisi pendonor terakhir ini pada saat dicek kan. Bisa jadi mungkin ada yang reaktif, ada tensi tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kegiatan donor. Hanya pendonornya dari KBT termasuk dari Polri juga. Alasannya ya kita ketahui bersama bahwa saat ini kan ada COVID-19. Nah mungkin sebagian besar saudara-saudara kita membutuhkan darah yang saat ini sedang dirawat. Nah itulah salah satunya. Jadi mudah-mudahan yang kita donorkan ini bisa menjadi stok untuk TNI apabila ada saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Seluruh komponen masyarakat, ada TNI, Polri dan sebagian besar masyarakat. Ini kita melaksanakan bakti sosial donor darah dalam rangka Hari Juang TNI AD yang ke-75. Ini kegiatan ini memang bertema tes darah untuk nyawa orang banyak, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Kota Sorong. Kita sifatnya kesadaran. Jadi memang nanti yang menerima adalah PMI Kota Sorong. Nanti pendistribusiannya diserahkan kepada PMI wilayah Kota Sorong. Peruntukannya jelas untuk masyarakat yang membutuhkan, baik orang yang mau melahirkan atau kebutuhan lainnya. Ini semuanya untuk masyarakat. Ini target awal 250 kantong. Ini TNI Polri ya? Betul, ada TNI Polri, ada Angkatan Laut, Marinir juga hadir, termasuk juga tadi ada Polwan juga hadir juga di sini. Kalau secara ininya ya mungkin karena yang lebih kompeten itu yang menjelaskan ke PMI-nya. Cuman yang tahu saya sih untuk di pandemi ini untuk mekanisme pemeriksaan dan pengambilan hampir sama semua ya. Cuman yang beda mungkin waktu pengantrian atau mungkin proses nomor urut untuk pengambilan darahnya aja, karena kan harus jaga jarak. Kalau yang lain-lain ya, sebanyak lagi darah yang dibutuhkan yang lain-lain. Darah A, B, AB, dan kebutuhan Sorong sih karena yang meningkat untuk belakangan ini, khususnya untuk ibu-ibu hamil ya tadi ya, yang hamil itu persiapan masih untuk COVID juga dok ya, untuk COVID. Jadi penjelasan dari petugas medisnya tadi memang untuk kebutuhan darah selama pandemi ini sangat meningkat. Nah makanya tadi mereka selesai ini mungkin dok nanti setengah langsung habis darah yang kita ambil. Jadi kalau untuk darah di PMI, stok darah di PMI enggak, kami bekerja sama dengan UTG Rumah Sakit Selebihologi ya. Jadi kami PMI harus memfasilitasi dengan kerjasama stok darah tersimpan ada di UTD Rumah Sakit Selebih Solo. Jadi kami hanya tanya berapa stok darah sekarang, kalau tidak ada kemudian kami bagaimana caranya berupaya untuk seperti memfasilitasi bagaimana caranya bisa ada stok darah. Kadang-kadang pasien yang itu saya dipikir ya, pasien menelpon tolong donor darah apa golongan A, kontak pada dokter Felin. Kalau semuanya kosong terus kita berupaya bagaimana caranya. Nah seperti ini dari Dandim sendiri mengadakan lewat PMI dan UTD Rumah Sakit. Kalau stok darah memang kami sangat kurang, terus terang memang stok darah sangat kurang sekali. Kemarin kami waktu masa pandemi ini kan harusnya kita melakukan harus ada rapid dulu. Nah biasanya UTD ada nih kegiatan sama seperti ini. Kami fasilitasi gimana bisa dapat reagen pemeriksaan rapid. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sorong. Kebetulan wakil ketua dua adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Bapak Herman Salatuar. Kami berupaya kemudian kerja dengan sama dengan KBT 2 Ibu Yenisir, bisa nggak kita dapat sesuai dengan contohnya 300 rapid untuk mengadakan rapid di sini. Kalau dia bilang stok tersedia, kita siapkan. Kemudian mereka memberikan ada analis yang khusus
di Kota Sorong, Satgas Kota, mereka yang turun mengambil rapid di sini. Nah, rata-rata saya ditelepon golongan O, golongan A, tapi yang biasanya ya, memang dalam hal ini kadang-kadang bisa tidak ada. Nah, saya sudah kontak, kadang-kadang kami telepon juga kabupaten. Pak Roger, ada enggak stok darah? Coba kita lihat dulu. Kalau memang tidak ada sama sekali, kami sarankan untuk keluarga mencari keluarga yang dekat. Sehingga mereka bisa datang sendiri ke UTD. Kami telepon petugasnya Dr. Evelyn, bagaimana caranya? Dokter Don coba datang aja ke sana, yang penting jangan lewat setengah 8 malam. Oke, kemudian petugasnya keluarganya datang. Apalagi dan kita tahu bahwa setiap ibu hamil harus menyertakan 4 kantong darah. Dengan program yang namanya program Pukin Pelayanan Darah. Jadi lewat puskesmas, kita biasanya pasien yang datang, ibu hamil kunjungan pertama kita sudah harusikan keluarganya untuk 4 orang kantong darah. Kita rekrut dulu, kemudian amin 7, sebelum dia tanggal persalinannya, dia sudah harus ada sembara di sel itu.